Siti Aisyah sedang sakit panas. Tiba-tiba Rasul bertanya, "Kenapa Aisyah? Aku sakit panas ya Rasulullah." Dengan mengatakan kalimatnya, "Waihakul," dikatakan, "Waihakul humma." Aduh. Seakan-akan mengatakan bahasanya, kalau bisa dengan mengatakan kayaknya dasar ini penyakit panas gitu ya. Jadi kadang-kadang menyalahkan apa? Penyakit. Dasar ini sakit panas. Rasulullah, "Hei, la tamulumul humma. Kamu jangan melaknat atau memarahi penyakit panas. Itu rahmat dari Allah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Tahurun lagi. Kamu bersih. Masya Allah. Bahkan kamu jauh lebih sehat. Dan kamu akan sehat dan kamu akan baik." Langsung Siti Aisyah mengatakan, "Alhamdulillah, amin ya Rasulullah." Itu kata siapa? Rasulullah. Tiba-tiba, besoknya ada lagi laki-laki sakit panas. Sakit panas saja. Rasulullah katakan, "Kenapa kamu?" Jawabannya sama. "Waihakil humma. Celaka ini. Kurang ajar nih penyakit humma ini, penyakit panas ini." Rasulullah bilang, "Oh jangan gitu. Katakan, itu rahmat dari Allah. Ini untuk membersihkanmu. Ini adalah untuk menjadikan kamu lebih sehat." Apa jawaban laki-laki itu? "Apaan? Membuat sehat apa? Justru saya membawa sakit. Bahkan banyak orang yang mati gara-gara ini." Apa kata Rasulullah? "Didoakan baik tidak mau, tapi kamu malah mengatakan demikian. Ya sudah, apa yang kau katakan tadi terjadilah kepada kalian." Maka tidak lama wafatlah orang itu. Bisa dipahami benar? Iya, tidak lama. Orang itu meninggal. Kenapa? Puntan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Karena semuanya berada di dalam apa? Punten, apa? Hati kita, husnudzon, apa yang terjadi? Nggak perlu dengan takut, bagaimana, kita punya Allah. Kita punya Allah, kekuatan itu ada di Allah subhanahu wa ta'ala. Punten bunda, ayahanda, kalau lihat bayi punya kekuatan nggak? Bayi punya kekuatan nggak? Nggak ada, bayi itu nggak punya kekuatan, lemah. Ibu sentil aja nggak ngelawan. Ibu jewer aja nggak ngelawan, bayi. Tapi punten, bayi itu, Allahu Akbar. Itu bayi yang mungil, yang kecil, gak punya kekuatan. Begitu kedinginan, gak kedinginan. Kenapa? Karena selimutin sama siapa? Orang tuanya. Begitu mau pergi kemana, kepanasan, gak kepanasan. Karena ditutup sama siapa? Orang tuanya. Pertanyaannya, yang kuat itu bayi apa orang tuanya? Yang kuat itu orang tuanya. Bayi itu lemah, tapi yang kuat siapa? Orang tuanya. Kok orang tuanya? Iya. Kok bayi bisa kuat? Bayi itu tidak kuat. Tapi orang tuanya yang kuat, yang melindungi bayi sehingga bayi itu aman. Bisa dipahami bunda? Punten, orang tua sayang kepada anak. Betul, karena sayangnya orang tua kepada anak, maka menjaga apapun dan dijaga apapun. Itulah orang tua kepada anak. Kita tuh lemah, tapi kita punya Allah. Allah akan menjaga kita. Lebih daripada menjaga orang tua kepada anaknya. Karena Allah lebih sayang kepada kita, jauh berlipat ganda ketimbang punten bahasanya orang tua kepada kita. Bisa dipahami bunda ya anda. Jadi istilahnya apa? Sayangnya kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala dengan husnudzon yang ada. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.